saya akan berbagi pengalaman tentang penanganan bahan bonsai kelapa yang telat sayat, teman-teman. Jadi menyemai terus ditanam di polybag, kemudian tidak terurus panjang sampai 1-2 meter karena berbagai hal. Nah, ini nah kebunnya, tempat persemaiannya sudah ada tinggi sampai 1 meter lebih, teman-teman. Karena berbagai hal enggak sempat memprogramnya. Namun demikian, walaupun telat masih bisa di program agar bahan-bahan tersebut bisa potensial tentunya. Untuk itu, salam literasi. Untuk itu kita coba saksikan video berikut ini. Salam literasi.